Halo guys, jumpa lagi. Guys, kali ini guys, aku akan mengajak kalian atau menunjukkan kalian salah satu restoran Indonesia terbaik di Makau. Ownernya guys, orang Indonesia. Masakannya guys, asli masakan Indonesia. Dan rasanya guys, mantap. Oh ya guys, lokasi restoran ini itu di daerah Rumah Sakit Kiangwu, tidak jauh dari Rumah Sakit Kiangwu. Bagian depannya ada anak tangga, kita hanya butuh jalan ke bawah sekitar 50 meter, kita akan sampai ke restoran Indonesia ini. Ayo guys, semangat guys, mau makan guys, ayo semangat. Sebentar lagi kita sampai. Guys, coba lihat guys, parkiran motor dan mobilnya guys. Di Makau itu guys, mereka parkirnya di pinggir jalan guys. Mobil mahal, murah, motor mahal, semuanya di jalan guys. Karena parkiran guys, harganya macam jual ginjal guys. Maka dari itu guys, ya sekedar info aja guys. Oh ya, nih kita hampir sampai guys. Ini dia Loli Indonesian Restaurant. Ayo guys, kita ke dalam. Let's go. Tempat ini guys, setiap hari selalu penuh, full pack. Karena masakannya guys, seperti yang aku bilang, asli Indonesia, authentic Indonesian food. Mereka buka setiap hari kecuali hari Senin. Mereka tutup, buka dari jam 12 siang sampai jam 9 malam guys. Lihat guys, menu-menunya guys. Selain rasanya tidak mengecewakan guys, harganya guys sahabat banget. Murah, ramah guys di kantong. Gak bakalan bolong kantong kita kalau makan kesini. Pokoknya recommended banget guys. Ingat guys, kalau kalian datang ke Makau, jangan lupa mampir ke sini ya guys. Restoran ini recommended banget guys. Pokoknya recommended guys. Oke guys, aku mau pilih-pilih menu dulu nih guys. Kita sambung nanti ya. Nah, ini dia guys, ayam bakar nasi pandan. Rasanya guys, lupa jalan pulang guys. Oke lah guys, silakan menikmati videonya dulu ya guys. Aku mau makan dulu guys. Kampung tengah udah berontak nih guys. Kenyang guys, mantap betul. Oke guys, sudah kenyang? Mari kita pulang. Bye.